Tapi sebelumnya perkenalkan sekali lagi ada Om Dude Herlino. Tepuk tangan dulu dong. Wah, luar biasa ya. Dan juga ada GM-nya Hotel Horizon dengan Bapak. Saya dengan Bapak Arif Ar. Bapak Arif, luar biasa. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama Om Dude Herlino nih. Oke. Kaitannya Kang Mas. Jogja ya. Oke. Okay. Kang Mas Dude Herlino. Ini kayak wajahnya 11-12. Saya 14 ya. 14. Oke, okay. Kang Mas Dude Herlino. Kang Mas Dude Herlino kan sudah katakan berwirausaha di Jogja Sekrum ini kurang lebih 1 tahun. Pasti dalam waktu yang juga ya dibilang enggak terlalu lama, enggak terlalu cepat ya. Pasti ada kiat-kiat lah yang mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa yang di rumah, yang harapannya nanti menjadi penyemangat buat warga Indonesia khususnya Yogyakarta dan juga buat para pemuda-pemuda yang luar biasa yang ada di Yogyakarta. Betul. Silakan. Baik, jadi yang pertama ini untuk para pemuda-pemuda Jogja ya, munculkan jiwa wirausaha, karena yang pertama ini sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dulu pernah berdagang, para sahabat Nabi juga berdagang. Maka dengan mengembangkan itu, pertama kita punya kebebasan finansial. Kemudian yang kedua kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah bisa memajukan daerah kota yang kita cintai. Contohnya yang saya sudah buka Jogja Sekrum, semua SDM dari Jogja, bahan baku dari Jogja, kita berdayakan para petani-petani yang ada di Jogja. Dan ini kita sumbangsihkan, apa yang kita berikan juga buat masyarakat Jogja insya Allah. Jadi dengan berwirausaha maka banyak peluang yang bisa kita raih, dan yang paling penting adalah kita punya kebebasan secara finansial. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh, inspiratif. Istimewa, padat ya. Saya hanya bisa mendoakan Mas, semoga apa yang menjadi usaha teman-teman di sini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pemirsa, itulah tadi percakapan yang luar biasa dengan orang-orang yang hebat luar biasa yang harapannya kita bisa meniru kesuksesan mereka. Kita akan ketemu lagi di acara Mirip Sulap yang akan datang, masih bersama dengan saya Jack Separo. Oke, sekarang Mas Dude dan Mas coba tangannya seperti ini. Ya, bareng-bareng pemirsa juga ikut tanya ada di rumah, kita katakan sempoyongan. 1, 2, 3, sempoyongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.